Nambahan dari jumlah kasus positif COVID-19 anu niti 17-an warga Jalosa Minggu Katong Pernakeun perprakan kegiatan diajar siswa kalawan langsung di sekolahan di Kabupaten Sumedang antukna kategori kukituna gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang nyorang swab test gratis secara massal. Luyukan hasil tes swab anu dikokolakeun kalawan masal salila saminggu katompernakeun nyendekeun 17 warga Sumedang kaidentifikasi positif COVID-19. Eta anu 17an teh sumebar di sajumlah leuweuk Kabupaten Sumedang. Beuki nambahanana jumlah kasus positif anu kawilang rea ngabalukarkeun rarancang kagiatan diarajar kalawan langsung di sakolaan kateg deui. Mimitina ketak nyorang kegiatan diajar kalawan langsung bakal dilakonan 14 poe di Saprak Sumedang 0 kasus positif atau tanggal 2 Agustus 2020. Tentunya dengan tambahan ini, karena kemarin saya dengan Pak Bawuk itu sesungguhnya akan menerima presentasi dari dinas waktu kemarin itu. Udah minta waktu presentasi tentang persiapan KBM. Tapi dengan adanya tambahan 12 ini kami akan kaji kembali. Minangka tarekah pikeun maluruh kontak jeung pasien positif corona, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang nyorang swab tes gratis secara massal di zona merah wilayah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.